yang paling berat bagi kita, terutama saya sebagai pengemban tugas di pemerintahan itu adalah sekarang ini yang agak susah itu adalah penegakan hukum. Berat ini ya, karena hukum itu sekarang banyak mafianya. Anggaran negara dirampok, begitu saja mencari alasan-alasan pembenar kalau tidak ketahuan selamat. Kalau ketahuan nanti yang ketahuan disikat, yang mengetahui disikat lebih dulu, atau kalau sudah tidak bisa disikat disuap. Itu banyak sudah yang terjadi. Sehingga ini yang harus kita hadapi. Karena negara kita itu demokrasi. Demokrasi itu artinya berdasarkan rakyat sesuai dengan prinsip melalui proses mekanisme mencari kemenangan. Tapi proses mencari kemenangan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus ada di sampingnya demokrasi itu ada nomokrasi, yaitu penegakan hukum. Demokrasi itu membebaskan rakyat, nomokrasi itu mengawasi rakyat yang melanggar hukum. Ini harus berjalan seimbang. Nah, persoalan kita sekarang demokrasi dan nomokrasi itu sudah seimbang. Demokrasi bebas, apa-apa bebas, ada hoax, ada ini. Nomokrasinya lemah, penegakan hukumnya lemah. Ada yang karena takut, ada yang karena tidak mau. Nah, ini agenda kita ke depan. Ini yang harus kita bicarakan ke depan. Apa hikmah orang-orang Madura untuk situasi seperti ini? Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu menghadapi hal-hal seperti ini, karena nih, kalau mengurus negara ini, di sini ada banyak kumpulan orang-orang baik, sana ada orang jahat, di mafia nikel, mafia tembakau, mafia hutang, mafia perbanyak, mafia, lalu ada bankingnya yang pejabat, dibanding oleh Kapolres, dibanding oleh Kapolda, di sini tidak dibanding Kapolres, dibanding oleh TNI, sehingga menegakkan hukum yang susah. Ini persoalan kita. Tetapi orang yang beriman, orang Madura yang Islam itu akan selalu mengatakan perjuangan harus terus dilakukan. Tidak boleh putus asa untuk berjuang menegakkan kebenaran, karena Allah menjamin wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Terus kebenaran itu akan selalu mencari jalannya nanti, meskipun sekarang sedang keadilan. Kata orang itu tidak bisa, karena keadilan itu seperti tongkat. Tidak bisa Anda tekan terus keadilan itu, karena ketika ujungnya ditekan, maka yang satunya naik. Begitu ada ketidakadilan, pasti akan ada reaksi. Kalau ada yang keseimbangan, naikkan lagi. Ini sehingga ada keseimbangan. Tongkat itu akan selalu sedaya. Dari sebab itu, saya katakan, menghadapi penjahat begini banyak. Kalau saya menghadapi tidak bisa, gimana caranya? Jadi adu aja penjahat sama penjahat. Katakan begini, Pak, itu ada kejahatan di situ, Pak. Tolong laporkan ke polisi. Tidak ada gunanya, Pak, laporkan polisi, diperas juga. Dan bilangnya sudah, biar yang satu jahat, yang satu memeras. Setan diadu dengan setan. Itulah yang menjadi semangat kira-kira lawan rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihi. Jumat.
kita minta ditemani oleh Nabi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi. Sibukkanlah orang-orang dolim itu dengan sesama dolim. Sibukkan setan dengan setan-setan, dengan penjahat dengan penjahat. Wahidna min baidihim salim. Jauhkan saya dari mereka dan jadikanlah saya orang yang selamat. Itu sholawat asli itu artinya. Sehingga kalau kita berjuang dengan cara itu, dengan cara madurawi dan islami seperti itu, saudara, maka kita sudah berkhidmat kepada bangsa dan negara. Hati terus akan tenang. Maka kalau hati akan tenang itu kan ada lagi apa namanya, pelawat tibbil qulub. Ya, pelawat tibbil qulub itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub ala lagi. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Pengobat hati yang resah. Dengan selawat ini saya nih ingin mendapat pengobat hati, wa'afiyatil abdan dan penyehat badan. Yang menjaga wanuril absur wajah dan pandangan sinar pandangan yang cahaya dari selawat Muhammad. Saudara, dari situ kita akan mendapat ketenangan hati. Akhirnya apa? Semangat madurawi untuk Indonesia ini. Tadi sudah katakan, negara ini kita turut bangun bersama. Mari kita jaga. Mari kita isi, rebut jabatan-jabatan publik secara fair, secara baik. Rebut jabatan menteri, DPR, gubernur, presiden. Rebut itu tidak apa, tapi yang rebut jangan kurang. Karena saudara, setiap orang memperoleh sesuatu dengan cara kurang itu tidak akan berkah. Tidak. Kata diri Imam Nawawi, kembali ke Imam Nawawi,